ketua panitianya staf khusus milenial, lalu juga sekretaris ketua SC-nya adalah apa namanya ketua umum Kadin, ya kan? Jadi ini sebenarnya relawan-relawan baru yang kelihatannya ingin punya panggung, mendorong-dorong Jokowi, ya kan, agar Jokowi terjerumus gitu. Padahal kan dari Projo dan kawan-kawan yang lain juga belum. Mereka hanya sekedar baru melaksanakan musra gitu. Belum melakukan gerakan-gerakan terbuka yang sifatnya apa namanya? Memobilisasi massa yang banyak untuk membangun sebuah kekuatan. Saya sih melihat tidak pas ya momentumnya, tidak baik. Selain karena ada kasus apa namanya? Musibah ya di Cianjur gitu. Kita semua sangat berduka. Banyak teman-teman saya di sana juga mohon maaf ya yang kehilangan rumah gitu ya. Bisa cerita ya kita sedih, tapi di saat yang sama para relawan itu apa namanya memanfaatkan situasi lah untuk apa namanya show off, untuk unjuk kekuatan agar mereka bisa dilirik katakanlah ya dalam konteks pentas politik nasional. Ya saya sih melihatnya kurang pas, kurang tepat ya ketika mereka melakukan apa namanya gerakan-gerakan untuk persoalan pencapresan begitu. Apalagi mereka relawan, partai politik aja belum apa namanya bergerak lah, belum maksimal bergerak, apalagi relawan begitu.